Halo semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Ida Par. Jadi di video hari ini aku mau share info penting banget guys. Ini tuh kayak info bener-bener efeknya bener-bener bikin aku pengen cepet-cepet share ke kalian semua. Jadi guys, sekarang itu ada penurunan komisi dari Shopee Affiliate Program. Per bulan Oktober akan ada skema baru dari komisi Shopee Affiliate. Nih aku bakalan spill ke kalian semua. Jadi guys, si Shopee ini sekarang mengeluarkan skema baru mengenai komisi affiliate. Kalian bisa lihat, ini adalah Shopee Affiliate Program. Kalian bakalan dapat di notifikasi, atau buat teman-teman yang bergabung di Shopee Affiliate yang belum tahu, aku bakalan kasih tahu nih mengenai penjelasan skema baru untuk komisi di bulan Oktober. Jadi ini bakalan berlaku bulan depan guys. Bulan ini kan September ya. Jadi ini akan berlaku di bulan Oktober 2022. Skemanya seperti apa? Yang jelas ini ada info-info yang penting banget yang harus kalian tahu poin-poinnya. Pertama, jadi tipe affiliate itu ada Shopee Partner, kemudian ada Shopee Influencer dan affiliate biasa ya guys. Terus skema komisi baru dan ada skema komisi lama. Kita bahas nih persentasinya untuk pendapatan masing-masing. Untuk Shopee Partner, pesanan dari toko yang dipromosikan itu kita dapatnya 10% guys untuk Shopee Partner. Maksimum komisi yang didapatkan adalah 50.000. Terus Shopee Influencer, kemudian affiliate, itu pesanan dari toko yang dipromosikan dapat 5% guys sekarang. Jadi ada penurunan ya nggak sih? Dari sebelumnya kan biasanya dapat 10% nih untuk pengguna baru. Tapi kita bahas lagi. Terus nih skema komisi lama. Dulu ada perbedaan antara komisi pengguna lama dan pengguna baru. Terus kalau misalkan di Shopee Partner, pengguna lama tuh dapat 4% guys, tapi pengguna baru sama 10%. Terus maksimumnya juga sama 50.000. Kemudian pengguna lama itu 2,5% dan pengguna baru itu 10% untuk Shopee Influencer dan affiliate. Dan kalian bisa lihat dong, skema komisi baru dan skema komisi lama itu jelas ada perbedaan banyak banget untuk persentasi yang kita dapet. Jadi turun ya nggak sih, kayak pengguna baru tuh cuman dapet 5% maupun pengguna lama gitu ya. Pokoknya istilahnya tuh ada penurunan lah ya untuk komisinya. Kalian tapi harus lihat juga nih ke bawahnya, ada penjelasan pesanan dari toko yang dipromosikan. Ini dia. Gini guys, aku ceritain dulu skemanya biar lebih paham. Nanti di bawah tuh ada contoh perhitungan komisi validnya. Pertama, ini adalah penjelasan pesanan dari toko yang akan dipromosikan. Kalian simak baik-baik. Jadi misalnya kita nih mempromosikan link produk affiliate. Pesanan dari toko yang dipromosikan, pembeli membeli barang dari link produk dan atau toko yang dipromosikan. Simulasinya nih guys, simulasi penjualan pertama untuk Shopee Partner. Jadi Shopee Partner ini mempromosikan link baju hitam dari toko A. Dia bakalan dapat komisi 10% untuk pesanan dari produk yang dipromosikan. Oke, toko A dapat 10% ya. Terus toko A untuk jenis celana, dia juga dapat komisi 10% untuk pesanan dari toko yang dipromosikan. Oke, ini dua toko ini, si Shopee Partner, dia mempromosikan ya guys untuk toko A dan toko A, yang baju dan yang celana. Tapi toko B, kalian bisa lihat ini baju warna merah, komisi 2% untuk pesanan dari toko yang tidak dipromosikan. Jadi guys, maksudnya itu ketika seseorang klik link kalian, dia beli di toko A, itu bakalan dapat komisi normal 10%. Terus belanja celana di toko A juga normal 10% kalau misalkan linknya dipromosikan. Tapi kalau dia masuk dari link kalian tapi belinya di toko B, kalian cuma dapat 2% guys. Itu perbedaannya ya. Jelas turun banget ya nggak sih komisinya? Kalau dulu kan kita walaupun orang mau belanja apapun tapi lewat link kita, kita maksudnya walaupun dia belanja apapun, komisinya tetap sama ya nggak sih? Maksimal dapat 10.000, pengguna baru 10%, pengguna lama 2,5%. Tapi kalau sekarang, untuk Shopee Partner beda ya. Untuk pengguna baru 10%, pengguna lama 4%. Tapi sekarang ada penurunan ya buat Shopee Partner. Kalian cuma dapat 2% doang untuk pesanan dari toko yang tidak dipromosikan. Itu simulasi penjualan ya untuk Shopee Partner. Jelas ada penurunan guys. Next, kita akan ada simulasi lagi memilih untuk Shopee Influencer dan Affiliate yang mempromosikan link baju hitam dari toko A. Kita bakalan dapat 5% guys untuk pesanan dari produk yang dipromosikan. Terus celana juga dipromosikan, misalkan ya linknya sama kita, kita juga bakalan dapat 5% guys. Terus ini baju merah nih, toko B komisi cuma 1% guys untuk promosi toko yang tidak dipromosikan. Jadi maksudnya kalian udah tahu dong, paham ya, maksudnya toko yang tidak dipromosikan tuh kayak masuknya lewat link dari toko, dari link yang kita promosikan, tapi dia misalkan berinya barang B gitu, berinya barang lain, itu kita bakalan dapat komisi cuma 1% doang guys. Sedih banget ya nggak sih, dulunya kita dapat 2,5, lumayan lah, 2,5 aja empet-empetan gitu ya cara cari untuk cara cari komisinya susah banget gitu. Ini cuma dapat 10% juga, tapi nggak masalah, yang penting kita rajin share link dan banyak yang klik juga, yang banyak yang check out juga, itu sih bakalan banyak juga sih komisinya. Cuman emang guys drastis banget sih menurut aku sih komisinya ya, tapi ya namanya juga mungkin selalu ada perubahan-perubahan ya setiap perkembangan kali ya. Karena menurut aku sih ini memang sedikit kaget juga aku baca untuk masing-masing komisi yang didapat gitu. Next lagi ya, kita bahas lagi. Di sini ada keterangan maksimum Rp 50.000 per transaksi valid. Namun jika produk memiliki komisi ekstra, tidak ada batas maksimum per transaksi valid. Jadi tuh kayak kalau misalkan ada keterangan misalnya kita dapat komisi 200.000 untuk Shopee Partner ya, itu nggak bisa guys, kita tetap dapat komisinya cuma 50.000 walaupun ada keterangan komisinya itu 200.000 kayak gitu. Terus untuk produk komisi ekstra juga beda ya. Nah terus maksimum Rp 10.000 per transaksi valid, namun jika produk memiliki komisi ekstra, tidak ada batas maksimum per transaksi valid. Ini juga sama, kita juga untuk Shopee Affiliate biasa tuh, yang influencer sama Shopee Affiliate biasa itu juga sama, maksimumnya cuma dapat 10.000 guys per transaksi gitu. Jadi walaupun ada keterangan kalian dapat komisi misalkan 60.000, itu nggak bisa, kalian tetap cuma dapat 10.000 doang kayak gitu ya. Seperti itu, kalian jangan kaget juga ya dengar masing-masing komisi dari yang aku jelasin, karena memang ini pure dari info Shopee dan ini skema baru di bulan Oktober guys. Next, contoh perhitungan komisi valid nih, kita lihat. Perhitungan di bawah ini merupakan contoh dari satu transaksi Shopee Partner nih ya. Baju hitam dari toko A 10%, jadi dikali 150.000, 10% dari 150.000 adalah 15.000. Celana jeans toko A 10%, harga produknya misalkan celana jeansnya 300.000, jadi dapatnya 30.000. Terus baju merah toko B dapatnya cuma 2%, 2%-nya dari 250.000 adalah 5.000. Totalnya komisinya 50.000, jadi total komisi yang didapat adalah 50 ya guys. Next, untuk Shopee Influencer dan Affiliate, baju hitam dari toko A dapatnya cuma 5%, misalnya harga dari 80.000 adalah 4.000. Terus celana jeans toko A 5% juga, itu dapatnya 100.000. Jadi komisinya itu 5.000 ya, dari 5%-nya dari 100.000 itu 5.000. Baju merah toko B 1% doang, kali 100.000 jadi 1.000. Ini komisi yang didapatnya jadi 10.000. Jadi ini adalah masing-masing komisi affiliate-nya guys, kayak gitu. Terus next ada penawaran sih sebenarnya di Shopee Affiliate Program. Jadi penawarannya itu ada skema komisi baru di Oktober, komisi penjualan sampai dengan 10%, ada bonus komisi 3 kali. Ini tuh kayak bonus ekstra gitu deh guys, kayak ekstra itu loh yang kok aku jadi lupa sih, itu bonus komisi ekstra. Sorry, itu adalah produk-produk khusus ya, misalnya kayak bonus komisi ekstra tuh ada. Tapi setahu aku sih ada penurunan juga tahu dari masing-masing toko tuh, mereka kayak cuma ngasih 4%, 6%. Aku kemarin sempat lihat juga memang ada penurunan, sedih banget ya nggak sih? Tapi kita tetap semangat karena lumayan sih kita dapat komisi juga gitu dari Shopee Affiliate ya nggak sih? Terus di sini ada bonus komisi 2 kali juga, nantikan di Oktober. Seperti itu guys untuk info-infonya ya, untuk skema komisi affiliate baru. Nih kalian kalau misalkan ada info nih, mulai kapan skema komisi baru akan diberlakukan? Itu berlaku akan diberlakukan pada bulan Oktober guys 2022. Nantikan informasi lebih lanjut. Kenapa Shopee Affiliate Program memberlakukan skema komisi baru? Untuk menyemangati para konten kreator Shopee untuk membuat konten original dan relevan bagi followersnya. Kami akan menerapkan skema komisi baru agar ulasan produk oleh Shopee Affiliate bisa berpotensi untuk mendapatkan komisi yang lebih tinggi, katanya gitu guys. Terus, apakah ada perbedaan dengan cara membagikan link produk? Tidak ada perbedaan dengan cara membagikan link produk, namun pastikan kamu sudah menggunakan link produk dengan link pendek. Terus, apakah saya perlu ganti link? Link pendek yang sudah kamu miliki saat ini tetap akan bisa digunakan. Oh, jadi aman ya. Bagaimana cara mendapatkan pesanan dari toko yang dipromosikan? Pastikan kamu melakukan review yang menarik tentang suatu produk yang spesifik supaya pembeli tertarik untuk mengklik dan membeli produk yang kamu promosikan. Cek tips lebih lanjut. Kayak gini, itulah info-infonya lah pokoknya ya. Pokoknya ini adalah skema komisi affiliate baru. Jadi nanti di bulan Oktober kalian jangan kaget kalau misalkan komisinya drop drastis. Enggak deh, maksudnya jangan kaget kalau misalkan komisinya sedikit-sedikit gitu. Karena kan persentasenya juga beda guys. Untuk bulan Oktober ini memang ada penurunan. Tapi semangat juga ya buat kalian semua untuk para marketing Shopee Affiliate. Semoga kalian bisa tetap dapat komisi yang besar. Amin. Dan aku juga gitu ya. Kita saling mendoakan deh supaya kita dapat komisi yang gede-gede, oke? Oke guys, itu dia video dari aku. Semoga video yang aku share bisa bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa like, comment, subscribe di video channel YouTube aku. Dan see you on my next video. Bye-bye.